Pesawat Indonesia Lion Air jatuh di Laut Jawa tidak lama setelah terkait dengan pesawat Sriwijaya Air SJ. TNI Angkatan Laut kembali menemukan properti penumpang Sriwijaya Air 182. Iya, kalau dari pengamatan saya, pengawasan yang kurang. Jadi Kementerian Perhubungan juga harus punya inspektor yang mengawasi maskapai penerbangan. Apakah sudah benar dilakukan pemeliharaannya begini, begini, begini? Apakah sudah benar pilotnya itu memang masih valid license-nya? Apakah sudah benar teknisinya itu memang yang punya kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaannya? Itu semua harus diawasi. Kalau nggak diawasi, ya ngawur.